Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sahabat keluarga muslim dan pendengar radio Arsalah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah di sore yang berbahagia ini kita kembali lagi bertemu di Bincang Sehat. Dan hari ini sahabat keluarga muslim kita akan membahas mengenali yaitu penyakit rabies yang wajib kita waspadai bersama Dr. Rafki Yanwar dari Klinik Nur Syifa, Jalan Tuasan nomor 95, Kecamatan Tembung. Baik sahabat keluarga muslim, seperti apa itu penyakit rabies, apa bahayanya, bagaimana pencegahannya dan pengobatannya? Langsung saja sore ini kita akan berbincang dengan Dr. Rafki Yanwar yang telah bergabung bersama kita by phone. Kita akan sapa beliau. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam, Makarus dan pemirsa Salam TV. Iya, baik. Bagaimana kabarnya sore ini, Dok? Alhamdulillah, baik, Makarus. Alhamdulillah. Baik. Gimana kabar Salam TV ini semua? Saya alhamdulillah sehat juga, Dok. Iya. Baik, Dok. Sore ini kita membahas atau berbincang mengenai penyakit rabies, Dok, ya. Iya. Oke. Nah, sebenarnya apa itu penyakit rabies itu, Dok? Ya, terima kasih ya, Mas Darus, pemirsa Salam TV, teman-teman di Salam TV dan Radio Aris Kala. Sore kali ini kita membawakan satu topik yang cukup menarik ya. Iya. Katanya sih viral ya, karena ada beberapa kasus yang paling hot itu yang kita tanggal 10 Juni ya, kalau nggak salah saya baca. Iya, iya. Di media 2023 ini ada bocah usia 5 tahun asal Buleleng, Bali itu meninggal karena gigitan anjing kesayangannya yang ternyata itu adalah anjing yang sudah tertular rabies gitu ya. Nah, ini sangat mematikan ternyata karena dia memang seperti kita ketahui adalah salah satu penyakit yang ditularkan oleh virus sebenarnya. Jadi rabies itu langsung saja merupakan salah satu penyakit zoonosis ya. Jadi penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia. Yang mana infeksi ini ditularkan oleh hewan yang sudah terinfeksi penyakit rabies, Mas Darus ya. Iya. Nah, dan sangat umumnya di Indonesia bilangnya itu penyakit anjing gila ya. Anjing gila, oke. Okay. Padahal sebenarnya bukan hewan anjing saja yang bisa menginfeksi rabies. Oke, ya. Jadi kita kalau masyarakat Indonesia itu lebih mengenal kalau rabies itu yaitu anjing, Dok, ya. Disebabkan oleh anjing seperti itu. Nah, jadi bukan hanya hewan anjing saja, Dok, ya. Apa saja selain anjing ini, Dok? Ya, jadi kalau apa saja ya itu ada termasuk anjing, kucing, kemudian monyet, rakun, kuda, sampai kelelawar ya. Itu beberapa hewan yang bisa menginfeksi rabies ya kepada manusia. Dengan catatan mereka tertular rabies dulu. Baru kita tertular rabies. Jadi nggak asal sembarang hewan. Iya. Nah, karena tidak semua hewan yang kita sebutkan tadi bisa menginfeksi rabies, tapi dia mesti tertular rabies dulu terlebih dahulu. Oke. Nah, jadi sebelum kita bahas lebih lanjut, dia itu sebenarnya penyakit menular akut ya, yang menyerang susunan saraf pusat ya. Susunan saraf pusat kita ketahui termasuk otak juga ya. Jadi penyebabnya itu namanya Lisa virus, bagian dari salah satu infeksi virus yang bisa menular dari air liur, gigitan atau cakaran dan jilatan pada kulit yang lukanya oleh hewan yang terinfeksi oleh rabies. Oh, jadi tidak mesti harus digigitnya gitu, Dok, ya? Enggak. Bahkan air liurnya saja dan cakarannya aja bisa kita terinfeksi rabies juga. Oke, jadi ini tentunya harus berhati-hati, Dok, ya, kita bagi teman-teman yang mungkin punya piaraan anjing, bahkan kalau teman-teman muslim mungkin sangat suka dengan kucing, ternyata kucing juga salah satu bisa gitu, Dok, ya? Bisa. Jadi kenapa
kucing juga mendapatkan status vaksinasi rabies karena dia juga bisa tertular rabies. Dan beberapa kasus mungkin tidak di Indonesia kali ya, ada beberapa kasus bisa kita baca. Ternyata kucing juga merupakan salah satu perantara dari penyakit rabies itu tadi. Oke, iya. Tapi pada umumnya yang biasa disebabkan karena anjing, dok ya? Iya, sangat umum sekali memang anjing. Sampai kan orang bilang itu penyakit anjing gila. Lah, iya. Ya. Oke, itu sebutan anjing gila itu seperti apa, dok? Apakah memang setiap anjing gila itu memang sudah pasti terkena rabies seperti itu, dok? Iya, jadi kalau berbicara hewan yang sudah tertular rabies, kita harus tahu dulu ciri-ciri hewan rabies itu kayak mana. Nah, yang jelas pertama dia ada menunjukkan perubahan perilaku, ya. Biasanya mungkin biasa-biasa aja, ada sesuatu yang nggak biasa lah dengan hewan tersebut, ya. Kita bilang amuk pun anjing, kucing dan lain-lain. Kemudian pasti demam, ya. Ada kenaikan suhu tubuh pada hewan tersebut. Kemudian kesulitan menelan karena air liurnya berlebihan, ya. Kemudian gerakannya itu sempoyongan, bisa kejang sampai lumpuh, ya. Kemudian sangat sensitif terhadap stimulasi cahaya, gerakan dan suara. Jadi sensitif sekali kalau kita ada suara langsung bergerak gitu ya, atau kemudian ada kecenderungan menggigit, ya, menggigit, menyakar, ya. Nah, yang tidak biasa dari pada umumnya gitu ya. Bukan berarti yang tidak rabies menggigit, dia bisa saja mungkin karena lagi mau bermain atau yang lain, tapi ini lain gitu ya. Ada sensitif yang tidak biasa gitu dengan air liurnya yang berlebihan, dia menggigit. Kemudian cenderung mulutnya itu berbusa ya, karena akumulasi air liur yang berlebihan gitu tadi. Biasanya setelah menggigit itu pun hewan rabies ini tidak lama ya, tidak lama kemudian mati gitu ya. Selanjutnya kita harus monitoring gitu kan. Setelah kita digigit itu harusnya kita pantau ketat gitu. Ini ada kecenderungan rabies atau tidak? Kalau memang ada, ya segera untuk melakukan apa? Pengobatan. Jadi biasanya hewan yang sudah terkena virus rabies ini juga akan kebanyakan meninggal seperti itu, dok? Iya, pasti ada mati deh. Setelah beberapa lama. Iya. Ada juga memang yang kalau sudah dia menggigit atau perubahan perilakunya sudah berlebihan sampai dia sudah kelihatan seperti sakit sekali, maka berujung kematian. Jadi perlu diketahui juga kalau sudah bangkit ciri-ciri rabies tadi itu sangat sulit untuk disembuhkan ya. Sangat sulit untuk disembuhkan, maka harus dilakukan vaksinasi kepada hewan-hewan ini gitu. Kalau memang dia dipelihara dan dekat kontak erat dengan manusia. Ini biasanya apa nih, dok, penyebabnya? Kenapa ini bisa hewan peliharaan kita atau hewan ini terkena rabies ini? Penyebabnya seperti apa nih, dok? Virus ini datang muncul seperti itu? Ya, jadi hewan peliharaan itu harus dibedakan dengan hewan liar ya. Itu yang pertama sekali harus saya ingat. Nah, kalau misalnya kita mau memelihara hewan yang kontak erat sama kita sebagai manusia, maka berikan dia hak vaksinasinya. Karena kita tidak tahu dia akan dapat vaksin, dia akan dapat virus rabies ini dari mana ya. Apalagi kucing, anjing itu kan punya wilayah teritorial kadang-kadang kan. Ketika dia sudah menetap di satu tempat gitu ya, datang yang kucing, anjing yang lain. Bisa saja kucing, anjing yang lain itu rabies, kita kan nggak tahu gitu. Jadi harus diberikan vaksinasi. Karena ini suatu kecenderungan yang agak meningkat ya kasusnya. Mungkin kita tidak melihat ini dalam jumlah yang banyak, tapi belakangan ini kan sudah banyak ya yang kontak dengan manusia, bahkan dipelihara, bahkan tidur sama dengan manusia gitu ya. Nah, ada baiknya kita melakukan vaksinasi pada hewan-hewan seperti tadi gitu, ya. Dan jangan disatukan dengan hewan yang bukan non peliharaan gitu. Saya kan terkadang dapat juga pasien mungkin saking sayangnya dengan kucing ya, dia dapat kucing di luar rumah, dia bawa tidur, hasil semua yang
keluhan dia yang dia dapati ya dia dapatkan dari kucing itu tadi yang tidak dia ketahui dari mana asalnya. Oke. Okay. Jadi ini penyebabnya virus memang, bukan dari hewan peliharaan itu tadi, bukan. Hewan peliharaan itu tadi hanya terinfeksi rabies, sehingga dengan tidak sengaja tergigitlah kepada manusia atau tercakar atau berpindah liurnya secara langsung, maka manusia itu tadi terkena penyakit rabies itu tadi. Oke. Okay. Nah, sebenarnya dok, kalau anjing ini tidak terkena rabies, misalnya menggigit juga, nah ini apakah juga berbahaya juga sama seperti rabies ini juga atau tidak dok? Nah itu tadi yang kita harus pisahkan kembali. Ini yang menggigit ini hewan peliharaan atau hewan non peliharaan? Kalau hewan peliharaan berarti anggapan kita sebagai medis sudah diberikan vaksinasi yang baik ya, baik mungkin anti apa namanya antibody tetanusnya, antibody rabiesnya, atau penyakit-penyakit yang lain gitu ya, karena memang hewan peliharaan ini bisa saja rentan untuk sakit di wilayah tropis Indonesia ini karena kan cuacanya juga panas, kadang hujan gitu ya. Nah, kalau non peliharaan menggigit sudah masuk kategori tata laksana rabies tadi, karena kita tidak tahu kan vaksinasinya gimana. Kalau memang mau monitor apakah anjing ini setelah menggigit mati ya boleh-boleh saja gitu, tapi dalam kaidahnya memang harus langsung dilakukan treatment atau pengobatan. Oke. Okay. Nah, untuk orang yang digigitnya ini dok, yang hewan yang sudah terkena rabies ini, kemudian menggigit orang seperti itu, ini seperti apa penanganannya sebenarnya dok? Mungkin kita bahas gejalanya dulu boleh. Oke, baik, silakan dok. Iya. Iya, jadi kalau gejalanya itu, kalau sudah tergigit, itu ada masa inkubasi virus ya, yang berkisar antara 4 sampai 12 minggu. Jadi setelah digigit nggak langsung rabies ya. Oh, seperti hanya itu. Hanya paling nyeri apa? Nyeri daerah gigitan gitu ya. Kemudian ada demam ringan, mungkin karena ada infeksi lokal gitu ya. Nah, yang jadi masalah kalau tidak dilakukan pengobatan secara cepat atau vaksinasi secara cepat, maka akan muncul gejala setelah masa inkubasi. Gejalanya itu seperti flu ya, kemudian demam, otot semakin melemah, demam ya, kesemutan, sakit kepala, nyeri kepala, kemudian mual muntah, dan yang paling kita khawatirkan dari orang-orang yang terkena rabies ini, muncullah gejala-gejala neurologis ya, atau gejala-gejala penyakit yang sudah yang menyerang susunan saraf pusat tadi, seperti halusinasi, insomnia, gangguan tidur, hiperaktif ya, kesulitan menelan, kemudian fotofobia, takut sama cahaya, kemudian takut dengan air ya, karena tidak bisa minum ya, air liurnya berlebih, semakin parah. Dan ini kalau sudah bangkit lagi gejala-gejala seperti ini, 90% akan meninggal. Oke. Jadi untuk kasus orang yang tergigit hewan yang sudah terinfeksi virus rabies ini, apakah memang banyak yang meninggal seperti itu dok di Indonesia ini? Iya, jadi memang kalau sudah masuk gejala neurologis atau gejala saraf, susunan saraf pusat yang sudah terserang tadi, sangat-sangat mudah masuk ke fase terminal atau meninggal tadi ya. Jadi susah untuk ditolong gitu, karena virus rabies ini termasuk virus yang kita bilang ganas juga ya, kalau sudah terlambat kita cegah sejak awal. Keberhasilan dari pengobatannya adalah ketika seseorang tadi terkena gigitan dan langsung melakukan langkah-langkah awal dan sampai pengobatan yang tepat untuk rabies. Oke, jadi begitu terkena gigitan, seperti dokter sampaikan tadi ada masa inkubasi ini dok ya. Iya, ini, jadi sepertinya tidak apa-apa gitu ya. Iya. Oh, cuman digigit biasa, gitu, gak masalah. Padahal sebenarnya itu inkubasi, dia masih menetap dulu otot betul. Yang tergigit tadi gitu. Dan ada siklus replikasinya sampai ke susunan saraf pusat gitu. Oke, itu masa inkubasinya berapa lama nih tadi dok? Nah, pada umumnya sih 4 sampai 12 minggu, bisa lebih dari itu ya. Oh iya. Ini
kalau masa inkubasi seperti ini tentunya banyak membuat orang merasa tidak masalah seperti itu, dok ya. Tidak tidak berbahaya seperti itu. Iya. Sehingga lah. Enggak ada masalah ya. Padahal sudah mulai masuk gitu gejala apa namanya virus itu sudah mulai masuk ke tubuh. Gitu. Oke. Ya, jadi seharusnya ketika begitu digigit, nah ini apa yang pertama ini dilakukan ya, dok? Iya, itu masuk ke dalam pengobatan ya, tata laksana lah kita bilang. Iya. Jadi di dalam tata laksana itu ada tiga hal penting yang harus kita ketahui. Ya, mas, yang pertama mengenai cuci luka ya, mas terus ya. Cuci luka ini punya standar ya. Apapun gigitan pada binatang, apapun luka yang kita alami, sebaiknya kita melakukan cuci luka yang benar. Nanti kita bahas lebih lanjut. Oke, seperti kemudian, apa cuci lukanya, dok ya? Iya, kemudian perawatan luka ya. Apakah lukanya harus dijahit langsung gitu ya? Kalau memang tergigit anjing rabies atau kucing rabies gitu ya. Iya. Kemudian apa yang harus diberikan kepada lukanya itu juga penting gitu ya, karena masyarakat kita masih banyak sekali yang masih salah, misinformasi lah kita bilang. Okay. Ya mungkin taruh yang tradisional, tapi bukan tradisional juga sih, kayak odol lah, kayak minyak ya gitu ya, itu ya sebenarnya tidak standar gitu ya. Standar dalam perawatan luka. Kenapa saya bilang begitu? Karena kan area terbuka, Mbak. Betul. Sudah kelihatan darah kita, kemudian bisa jadi sampai ke otot pun juga kelihatan di luka robek itu tadi. Mungkin beda dengan luka lecet atau luka memar, bisa aja taruh minyak gitu ya. Iya, iya. Ada yang lebih ekstrim lagi. Tapi memang itu yang harus kita cegah ya. Iya. Perawatan luka yang benar itu harus kita edukasi terus bagaimana cara yang kita berikan ya. Kemudian yang terakhir yang penting sekali, kalau sudah curiga memang itu hewan rabies, segera dilakukan vaksin gitu ya, pemberian vaksin anti rabies atau VAR. Gitu ya. Oh, kepada kemudian, hewan itu dok ya? Kepada ke pasiennya. Ke pasien, bukan ke hewannya dok ya? Iya, bukan. Hewannya kemungkinan besar sudah akan mati. Gitu, iya. Setelah menggigit. Nah, jadi vaksin anti rabies yang ada protokol pemberiannya. Oke. Okay. Ya, ada prosedur pemberiannya. Kemudian kalau memang curiga sekali ini 100% rabies, dokter. Nah, itu bukan vaksin lagi kita berikan. Ada serum anti rabies. Itu pun diberikan kepada pasien tadi. Oke. Okay. Kalau memang ini dok, bukan anjing yang sudah terkena virus rabies, kemudian begitu dia menggigit, ini kita kasih vaksin rabies. Ini apakah bisa berbahaya kepada pasien ini? Tidak ada masalah. Bahkan sampai anak kecil saja pun usia 2 tahun silakan berikan. Oke. Boleh. Jadi tidak ada masalah. Ya, begitu terkena gigitan anjing, baik itu anjing atau kucing sekalipun bisa dok ya, ini langsung bawa ke rumah sakit ya untuk dikasihkan vaksin rabies, dok ya. Boleh. Oke. Ya, baik dok, nanti kita akan lanjutkan, kita akan gali lebih dalam mengenai bagaimana merawat ya, atau pencucian luka tadi dok ya, dan perawatannya nanti agar tidak salah seperti itu. Jangan, kita rehat dulu dok ya. Baik, mantap. Iya. Baik, sahabat keluarga muslim dan pendengar radio Arsalah FM yang dimuliakan Allah, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ya, baik sahabat keluarga muslim dan pendengar radio Arsalah FM, kembali lagi di Bincang Sehat mengenali virus rabies dan mewaspadainya.
Nah, sekalipun pada umumnya anjing adalah sebagai hewan utama yang menularkan rabies ini, namun ada juga hewan seperti kucing, ya, kelelawar, dan monyet atau kera juga bisa menularkan virus rabies ini ke manusia. Nah, jadi kita harus hati-hati, terlebih lagi untuk sahabat keluarga muslim yang sangat senang, suka dengan memelihara kucing. Oke, baik, kita akan lanjutkan kembali bagaimana dengan orang yang sudah terkena gigitan hewan, terkena penjangkit rabies, ya, virus rabies ini, bagaimana cara pengobatannya, penanganannya. Tadi dokter sudah sampaikan ada istilahnya itu mencuci luka. Nah, ini perlu perawatan yang tepat, ya, agar tidak salah. Baik, kita akan sapa kembali Dr. Rafki Yanwar. Halo, Dok. Iya, halo, Dok. Mas Darus. Iya, baik, Dok. Kita akan lanjutkan kembali. Nah, untuk mencuci luka atau merawat orang yang sudah terkena gigitan hewan ini seperti apa, Dok, caranya, Dok? Iya, sebentar ya. Ini sebenarnya kalau sebentar ya, Mas Darus. Iya. Mohon maaf. Iya, baik. Iya, itu dia sahabat keluarga muslim, sembari menunggu dokter kita sampaikan kembali ciri-ciri, ya, orang yang atau gejala awal orang yang terkena gigitan hewan, ya, atau anjing atau kucing cakarannya, dan dia sudah terkena virus rabies. Nah, itu kita akan demam, ya, walaupun dalam masa inkubasi tadi bisa sampai 5 hari, bahkan sampai berbulan-bulan, ya, baru muncul gejala ini seperti itu, yaitu demam, menggigil, ya, kemudian bisa juga kesemutan, ya, kemudian bisa sakit kepala, ya, lelah atau mudah lemas seperti itu, kemudian hilang nafsu makan. Nah, ini dia gejala-gejalanya, dan gejala ini tidak muncul begitu cepat, ya, begitu digigit anjing atau dicakar kucing atau digigit kucing peliharaan kita, dan kucing atau anjing kita tadi sudah terkena virus rabies. Nah, kita tidak langsung terkena. Nah, ini bahayanya, terkadang kita bisa lalai, ini tidak masalah, tidak apa-apa, jadi kita tidak melakukan pengobatan. Nah, ini yang perlu diperhatikan sahabat keluarga muslim dan pendengar radio Arisalah, apabila tergigit hewan, ya, baik itu hewan peliharaan kita, ya, seperti kucing, ya, anjing, atau mungkin ada yang melihara kelelawar, ya, atau mungkin ada yang melihara kera. Nah, ini hati-hati, ya, terlebih lagi kera, ya, terkadang galak seperti itu, suka menggigit atau mencakar, begitu juga dengan kelelawar. Oke, itu dia beberapa gejalanya. Baik, Dok. Sudah, Dok? Iya. Oke. Jadi, silakan, Dok. Benar tadi yang disampaikan Mas Darus, ya, gejalanya itu nanti muncul setelah lewat dari 4 sampai 12 minggu setelah masa inkubasi. Nah, yang lebih parah lagi gejala-gejala neurologis, ya, gejala saraf, ya, yang sampai penurunan kesadaran, kemudian halusinasi. Takut dengan cahaya, takut dengan air, ya. Kemudian hiperaktif, ya. Dan susah berkoordinasi atau berbicara, gitu, ya. Dan cenderung ingin seperti menggigit. Jadi memang seperti rabies beneran, lah. Seperti apa yang hewan itu sudah tularkan ke kita akan bisa seperti itu nantinya. Nah, ini yang akan muncul setelah gejala ini semakin parah. Dan itu untuk disembuhkan bisa mendekati kematian atau meninggal. Ya, jadi mirip, ya, seperti film horor gitu, Dok, ya, mau menggigit juga, ya, gitu, Dok, ya, menularkan virusnya ke orang gitu. Dan kan, Dok, kalau sudah sampai tahap ini memang sudah masuk apa, ya, precaution, ya, apa, sudah mawas diri lah, maksudnya sudah harus dirawat di ruang isolasi juga, karena memang itu dalam beberapa literatur bisa menginfeksi ke manusia yang lain. Jadi memang tenaga medis yang merawat itu betul-betul sudah dan memang sulit untuk dirawat karena dia cenderung kejang dan bisa memindahkan juga apa virus itu kepada manusia yang lainnya, makanya harus dirawat di rumah sakit. Itu bisa dengan air liurnya juga gitu, Dok, atau hanya bersentuhan saja bisa? Nah, kalau bersentuhan tidak, ya. Catatannya harus ada air liur atau cakaran atau gigitan. Itu memang sudah di situlah memang
virus itu tadi gitu. Oke, kalau untuk suami istri itu gimana dok? Bisa juga hubungan suami istri? Saya kurang dapat literatur mengenai itu ya. Tapi oke, baik dok. Iya, sepertinya tidak sampai ke sana ya. Sepertinya ya, nanti coba kita pelajari lagi. Tapi memang kalau orang yang sudah tergigit itu pasti tidak dalam kondisi yang sehat sih. Sehingga dia harus melakukan vaksinasi atau mendapatkan serum anti rabies juga. Oke, baik. Kita langsung ke pencuci lukaan tadi. Ini gimana dok? Mencuci luka dok ya? Cara yang tepat jadi, atau merawatnya? Standarnya, bila sudah terkena gigitan, baik yang kita curiga terhadap gigitan hewan penular rabies ataupun tidak, maka cucilah di air mengalir ya. Seperti kita mengambil air wudhu gitu ya kan, air mengalir, keran yang mengalir, basahi dengan sabun di area gigitan tadi selama kurang lebih 10-15 menit gitu ya. Bukan 1-2 menit nyucinya gitu kan. Kadang kan ada tuh saking cepatnya nyuci, udah selesai cuci tangannya gitu ya. Sebentar aja dok ya. 10-15 menit ini udah standar lah. Jadi memang betul-betul dicuci gitu. Kalau misalnya nggak ada air mengalir, adanya air panas, ini gimana dok? Air hangat misalnya, ini bisa dok? Ya bisa aja sih, tapi usahakan dia tetap berganti ya gitu ya. Kadang kan itu yang menyusahkan kita kalau pakai timba atau gayung gitu ya. Karena kan kita mau betul-betul apa, airnya itu sirkulasinya jalan gitu ya. Mencuci dan kemudian jatuh dia. Jadi selama 15 menit itu emang misalnya tangan nih terluka nih terkena gigitan itu terus ditaruh di air yang mengalir tadi gitu dok, terus dibersihkan, ya, dicuci, dibilas di bawah air mengalir ya. Oke. Seperti saat mengambil wudhu di keran gitu ya. Iya. Nah ini dengan tambahan sabun ya, sabun. Tidak masalah nih bu, dok, sabun apa gitu, ada tertentu misalnya gitu? Dok. Ya sabunnya sih kalau bisa memang ya standar pembersihan lah. Tapi setiap sabun pasti punya kaedah yang sama. Dia punya antiseptik ya. Iya. Jadi boleh apa saja sih. Gak ada yang khusus merek tertentu, gak ada. Kemudian hindari tindakan invasif ya. Invasif itu kayak kita ngorek-ngorek lukanya. Atau kita cuci pakai sikat gitu. Gak usah gitu. Cuci aja di bawah air mengalir. Dan umumnya apa, harus dilakukan dalam waktu 12 jam ke bawah gitu ya. Misalnya saya kena gigit anjing itu di jam 1 siang. Jangan pula saya cuci tangan saya itu di jam 1 malam gitu. Atau besok-besoknya gitu ya. Iya. Ini berlaku untuk yang cuci tangannya sekedar-sekedar gitu. Iya. Harus melakukan cuci tangannya 10-15 menit di bawah apa, di bawah air mengalir dengan sabun. Ini sudah udah harus kita lakukan. Kenapa seperti itu dok? Kalau ditunggu misalnya besok baru dicuci, apa bahayain dok? Ya dia akan mudah masuknya virus ya. Kalau kita tidak cuci dengan standar, tidak dengan sabun, area gigitan itu kan area infeksius gitu. Kita harus membersihkan dulu kan tempat masuknya, tempat port de entry-nya gitu. Iya. Nah itu yang harus kita bilas gitu. Masalah pertama dia sudah masuk ke dalam pembuluh darah. Itu urusan nanti, yang penting kita bersihkan dulu gigitan pertama dia ke kulit gitu. Kemudian baru setelah dicuci di bawah air mengalir, pakai sabun, pakailah antiseptik ya. Antiseptiknya boleh pakai alkohol atau betadin gitu ya. Oke. Dan kalau sudah seperti ini, jangan langsung dijahit gitu ya. Tidak boleh dok ya. Iya. Jadi pada dibiarkan aja lukanya gitu dok, terbuka. Iya. Pada kasus-kasus yang sudah kita yakini, ini adalah rabies. Ya. Jangan langsung dijahit. Mungkin kalau jahitan situasional di daerah-daerah boleh-boleh aja saya rasa ya. Iya, itu kenapa dok? Kalau misalnya dijahit, apakah ini bahayanya seperti apa nih dok? Iya, kita kan tidak tahu ya. Mungkin ada area-area yang... Kadang kan gigitan anjing ini kan tidak serta-merta cuman 3 gigi nempel menancap di kulit gitu kan. Kan tidak sederhana itu. Kadang ada yang tercabik, ada yang robek, ada yang sampai apa namanya terbuka. Saya pernah ketemu pasien yang yang pelihara anjing apa ya, bulldog ya gitu ya. Terus apa, dia lupa dikasih makan, akhirnya gigit habis-habisan majikannya gitu ya. Sampai dagingnya
tercabik-cabik gitu ya, itu ada juga sih seperti itu ya, kasus kayak gitu. Tapi dia bukan rabies. Nah, pada situasi seperti ini, kalau misalnya terjadi di daerah, nah kita tidak sarankan langsung dijahit gitu ya. Cuci saja dulu lukanya, kemudian masuklah ke tahap perawatan luka. Nah, ini mengenai cuci luka udah cukup jelas lah ya. Iya, iya dok. Oke. Kemudian tadi kan, yang kedua perawatan luka ya. Iya. Nah, selain rabies, anti rabies yang kita kasih sama pasien, ada juga anti tetanus ya, itu penting. Oke. Jadi hewan-hewan yang liar yang tidak kita ketahui status vaksinasinya, kita tidak ketahui di mana area teritorialnya gitu, maksudnya area tempat dia tinggal di mana, kemudian kita curiga dia rabies, berikan anti tetanus juga gitu. Tetanus ini juga bisa bersamaan di hewannya, jadi jangan fokus sekali sama rabiesnya, jangan fokus sekali sama rabiesnya. Ada kemungkinan juga bisa tetanus gitu ya. Oke, nah, hewan terkena tetanus ini juga salah satunya anjing, kemudian kucing, ada juga kuda ya. Iya, iya. Nah, ini juga termasuk hewan perantara tetanus gitu ya. Jadi berikan juga anti tetanusnya. Kemudian apalagi dokter, boleh berikan salep antibiotik ya. Iya, iya. Pada area gigitannya ya. Nah, semaksimal mungkin lah sampai kita kita yakin ini sudah bersih, sudah kita cuci, kita kasih salep antibiotik. Nah, kalau memang sudah seperti itu, baru bawalah ke fasilitas kesehatan yang lengkap, yang ada dokter dokter umum atau dokter bedahnya untuk dijahit lebih lanjut ya, karena sudah dibersihkan, sudah dicuci dengan baik, sudah dilihat jaringan di dalamnya sudah tidak ada masalah, baru kita jahit dengan rapi. Oke, iya. Jadi harus seperti itu dok ya, harus jangan langsung sembarangan misalnya dijahit langsung seperti itu setelah dibersihkan. Yeah. Jadi ternyata ada tahapannya dok ya. Iya. Yeah. Jadi biarkan dulu dia apa, dia dicuci bersih, kemudian dia dikasih antiseptik betadine. Mungkin sangat perih ya, tapi apa boleh buat gitu, karena kita sudah curiga itu rabies ya. Iya. Yeah. Kalau misalnya dituangkan juga alkohol itu boleh dok? Boleh, tapi itu sangat pedih kan. Nah, saya sarankan untuk dicuci dulu lukanya terlebih dahulu. Jadi kalau di pusat-pusat kesehatan kayak puskesmas, klinik, rumah sakit itu sudah pakai cairan NaCl ya, cairan garam itu yang lebih bagus lagi dalam mencuci luka, karena cairan garam itu juga menarik apa sifatnya, menarik kuman ya, membersihkan kuman area-area lokal. Jadi itulah yang kita pakai gitu. Iya, oke, baik. Dengan melakukan tahapan-tahapan seperti ini tadi, ini insya Allah pasien insya Allah bisa terselamatkan seperti itu dok ya. Ya, dan terakhir pemberian vaksin anti rabies Mas Darus sama serumnya. Oke, silakan dok. Waktu kita tinggal 3 menit nih dok, silakan dok. Ya, ini Bapak Ibu yang mungkin nanti mawas diri atau coba untuk peduli terhadap masalah ini. Iya. Selalu ingat ada namanya vaksin anti rabies ya, yang disediakan di rumah sakit-rumah sakit. Nah, kemudian ada serum anti rabies. Bila sudah terindikasi itu adalah gigitan anjing yang terkena rabies. Tapi minimal dapatlah dulu vaksin anti rabies ya. Yeah. Vaksin anti rabies itu diberikan pada saat hari terjadi gigitan yang pertama. Ya. Okay. Hari itu kita hitung sebagai hari ke-0 ya. Kemudian hari ketiga, hari ketujuh, 14 sama 28 itu kita berikan secara kontinu sebanyak 5 kali dalam pemberian 1 bulan. Oke. Okay. Nah, jadi bukan sekali pemberian Bapak Ibu, tidak. Harus diberikan sebanyak 5 kali. Iya. Nah, apakah ini wajib? Wajib. Ya, kalau misalnya daerah ini endemis dan Bapak Ibu curiga itu adalah hewan perantara rabies. Kalau ditanya sama kesehatan, mereka tidak bisa menyimpulkan. Mereka pasti akan selalu memberikan anjuran untuk dilakukan vaksin anti rabies. Oke, iya. Baik dok. Kalau untuk hewannya tersendiri dok, ini idealnya berapa kali setahun itu divaksin dok? Misalnya hewan peliharaan nih, biar tidak terkena virus rabies. Iya, dia ada jadwalnya ya Mas Darusnya, dan dia koordinasi sama dokter hewan ya. Oh iya iya iya. Jadi betul, kita bawa ke puskesmas. Puskeswan ya, ada puskes hewan itu ya. Jangan lupa dokter umum dok ya. Iya, ada juga dokter hewan yang sudah buka-buka praktek itu sudah menyediakan
vaksin anti rabies tadi. Jadi berikan sama mereka, sama peliharaan kita gitu ya. Iya, iya. Jadi kita aman walaupun mungkin dia nanti bisa gigit. Ya, kita sudah lega setidaknya karena hewan kita itu sudah divaksinasi ya. Sekali lagi juga tidak menyudutkan hewan peliharaan manapun. Iya. Mereka hanyalah korban juga karena tertular rabies dari yang lainnya. Okay. Sehingga kita perlu pencegahan agar penyakit ini tidak merebak gitu ya. Betul. Jadi titik di mana kita bisa terselamatkan dari ancaman rabies itu adalah di mana ketika kita sudah masuk atau digigit atau sudah terkena gigitan, selangsung dari situ kita langsung melakukan pencegahan itu tadi ya. Baik luka, kemudian perawatan luka, sama pemberian vaksin anti rabies. Oke, baik. Jadi khususnya bagi teman-teman yang suka melihara hewan nih dok ya, jangan hanya sukanya saja dok ya, tapi juga harus diperhatikan kesehatan hewannya seperti itu. Karena itu adalah tanggung jawab pemiliknya, kan seperti itu dok ya. Benar, ya, benar sekali, karena itu adalah hak mereka juga. Betul, ya kan? Iya. Mereka juga tidak bisa menghindar, apa ya, mereka juga tidak mau pasti kan, betul, tidak mau terinfeksi rabies, tapi mungkin dapat dari yang lain gitu ya. Oke. Nah, itulah tanggung jawab kita sebagai pemilik hewan tadi. Baik dok, singkat saja kesimpulnya dok, karena keterbatasan waktu kita, silakan dok. Ya, Bapak Ibu, pemirsa Salam TV dan Radio Arisala, mari kita sama-sama melindungi diri kita dari apa ancaman rabies ya, kemudian hewan-hewan peliharaan kita yang kita sayangi. Kita ketahui juga Rasulullah SAW juga sangat sayang sama kucing ya. Iya, betul dok. Beliau juga tidak tidak semena-mena terhadap kucingnya gitu ya. Nah, itu yang kita perlu ingat bahwasanya hewan peliharaan lakukanlah seperti hewan peliharaan kita gitu ya, jangan digabungkan dengan non peliharaan. Nah, apabila sudah mencurigai adanya gigitan atau cakaran ataupun air liur yang sudah terinfeksi pada saat gigitan hewan kita itu tadi terkena rabies, kita tidak punya waktu untuk melihat apakah itu benar rabies atau tidak, lakukan vaksinasi ya. Oke. Dengan terlebih dahulu mencuci lukanya secara benar, kemudian dirawat lukanya dengan baik, dibawa ke pusat-pusat kesehatan seperti rumah sakit atau klinik, kalaupun Bapak Ibu atau di daerah periper. Terakhir, selalu ingat berikan vaksin anti rabies sebanyak 5 kali ya. Dengan dosis yang tepat, tanyakan kepada petugas kesehatan berapa kali diberikan. Oke. Iya, baik. Terima kasih banyak, Dok. Ya, sama-sama, Mas Darus. Iya, baik, mudah-mudahan apa yang dokter sampaikan di kesempatan ini bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya kepada sahabat keluarga muslim dan pendengar Radio Arsalah FM. Dan akhirnya saya Darus Lian pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak ini prank kayaknya. Aku udah ketawa kayak gini.